Desi Vianeri, nama panggilan aku Desi. Halo, aku Aira. Nama aku Ira. Nama aku Elga Nabila Azara. Anaknya... Nyebelin. Males banget. Rewet gitu. Kadang-kadang jutek juga. Ngeselin. Agak teledor. Yang bikin aku kesel. Oh, banyak. Dia nyolot. Kalau curhat, tiba-tiba nggak didengerin. Kalau misal lupa tutup pintu juga marah-marah gitu. Misalkan aku punya sesuatu baju yang cocok sama dia, dia pinjam. Nanti bukannya dibalikin lagi, malah ditaruh di lemari dia. Itu kan. Dia ya cerewet, pokoknya nyuruhnya banyak banget, suka jail-jail gitu, cerewet, suka ngatur-ngatur, dia suka gampang marah gitu, ngomel, ribut mulu, nyebelin. Apa ya? Kalau Kaira pulang tuh berisik, komennya banyak banget. Dia tuh paling nyebelin kalau lagi bad mood, itu nyebelin banget. Ya paling kalau lagi berantem ngatain kampung gitu-gitu. Suka nyuruh-nyuruh. Suruh ambilin ini lah, ambilin enggak itu. Enggak bohong. Ih, jerawatan. Kok lo jerawatan sih, Kak? Gitu yang kayak parah banget jerawatnya. Parah banget tuh, apaan tuh jerawatnya kayak gitu. Ya ngeledekin sih. Kayak muka lo kotor gitu. Suka diajak gitu, kayak ya jerawatan. Terus kayak, itu muka kok berminyak banget sih, udah kayak gorengan. Suka dikata-katain gitu sama kakakku. Ica, kamu udah mulai jerawatan gitu-gitu pokoknya deh. Diejek, katanya nanti gak dapet pacar kalau jelek mukanya. Kalau banyak jerawatnya nanti gak dapet cowok. Kalau ngejek nanti dia ngejeknya lebih mantap lagi, jadi mendingan gak usah. Gimana ya? Lu jangan terlalu bawel gitu. Minta maaf juga kalau suka ngeselin, bikin dia ngomel-ngomel. Jangan sibuk-sibuk ya sama adiknya, luangin waktu. Hilangkanlah cerewetnya. Minta maaf ya karena sering marah-marahin karena sikap Rega yang kayak gitu. Itu semua demi kebaikan Rega. Maafin Kaira ya kalau kadang suka cerewet banget, suka marah-marahin Keisha. Maaf ya kalau aku sering bawel, sering marah-marah. Kalau bisa, sikap kamu tuh harus dirubah. Aku suka nyebelin, suka nyuruh-nyuruh, suka ngasih tahu ini dan itu. Itu semua buat kebaikan kamu juga. Aku pasti sering banget bikin kamu kesel gitu. Dengan kata-kata aku yang kadang emang cerewet sih ya, ngaku. Paling mau minta maaf kalau misalnya ngasih tahu ke dia nadanya mungkin terlalu tinggi buat dia. Maafin aku ya. Sedih, terharu pastinya. Makasih juga udah jadi pendengar yang baik, penasehat yang baik. Terima kasih Agnes. Makasih Agnes. Thank you Agnes.